negeriku ini hanyalah negeri ilusi yang dikendalikan oleh orang-orang bejat yang gak ada otak. Orang yang jujur kok malahan dijatuhkan, diganti sama maling yang sudah jelas-jelas gak ada moral. Namun nyatanya masih banyak orang yang susah buat cari makan. Kemudian ada senar kedua di fret ketiga dan senar ketiga di fret kedua. Ini kita bunyikan di nada D. Selanjutnya ada chord A. Chord A ini semuanya di fret kedua. Yang dipencet senarnya adalah 2, 3, 4. Jadi buat intro bunyinya seperti ini. Ininya di bending ya, yang pertama. Yang di atasnya sini, senar ke-6 di fret ketiga. Ini bunyinya.
masuk ke bagian lirik. Awalnya kita pencet Mi minor dulu ya, sama kayak intro, bunyinya gini. Nah, ini pindah ke A. Hanya cukup ini aja yang dipencet di flat kedua, senar keempat, dan sama seperti E minor, yang jari tengahnya ini buat membending yang di fret ketiga. Ini terus habis ke A, kembali ke E lagi. Seperti itu, habis itu ke bagian ref. Sekarang kita lanjut ke bagian refnya. Bagian refnya itu di sana ada chord E minor kayak tadi ya, E-nya E minor gini. Yang dipetik cuman, yang digoncreng cuman senar 6 dan senar 5. Terus lanjut ke A. Hanya di power chord aja. Oke. Jadi cuma dua aja yang dipencet ya, jadi senar nomor 6 sama nomor 5. Terus kemudian di akhir refnya di sini ada chord C7 namanya, seperti ini bunyinya. Sama yang terakhir D7 itu seperti ini bunyinya. Jadi kalau dimainin seperti ini. Sebelum masuk ke liriknya ya, jadi kayak begini. Habis itu langsung bagian melodi kan, jadi kayak gini. Oke, mungkin segitu aja video tutorialnya. Barangkali dapat berguna buat bro and sis semua yang mau bikin atau yang merisan di kamar, di halaman rumah, di depan, ya, di rumah ya, itulah. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, sampai berjumpa di next video selanjutnya.